Ya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Terminal Bungur Rasih, Sidoarjo. Dan kali ini saya mau ngebis lagi ke Tulungagung dengan salah satu perusahaan otobis yang kembali bangkit dari tidur panjangnya. Ini dia bisnya, PO Pelita Indah, yang dulunya merajai jalur Trenggalek-Surabaya yang harus mengalami kondisi sulit karena harus bersaing dengan Harapan Jaya dan akhirnya menghilang karena kondisinya semakin terpuruk saat pandemi COVID melanda Indonesia. Kini akhirnya PO kebanggaan warga Trenggalek ini berhasil bangkit setelah bekerja sama dengan Harapan Jaya. Dan per tanggal 29 Juni kemarin, PO Pelita Indah secara resmi kembali melayani penumpang di jalur Trenggalek Surabaya PP. Memakai armada medium Mercy OF917 berbodi Torista XL Double Class dengan kelas AC tarif biasa atau ekonomi AC. Yang ku peluk yang sanding
biasa. Baru.
krepek pung. Rong ewan krepeknya. Gurih dan renyah. Krepek togom. Jam 2 lebih 25 akhirnya tiba di perempatan dekat stasiun Tulungagung. Dan saya memutuskan untuk turun di sini soalnya mau lanjut lagi ke Blitar naik kereta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video trip kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.